Selamat datang di Kampung Sanan, pusat industri tempe terbesar di Kota Malang sejak zaman kolonial. Lokasinya di Jalan Sanan Gang 3, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Industri tempe di sini sudah ada sejak tahun 1985 saat pemerintah menjadikannya sentra industri tempe. Berbagai varian tempe lezat dan berkualitas terus diproduksi. Kampung Sanan punya lingkungan ideal untuk membuat tempe. Air berlimpah dan lahan subur mendukung teknik pembuatan tempe yang unik. Tapi, yang paling penting adalah kualitas kedelai. Sayangnya, kedelai lokal yang berkualitas tinggi sudah digantikan oleh yang impor dari Amerika, meski harganya lebih mahal. Ini memengaruhi harga dan produksi tempe, terutama saat proses distribusi. Selain bahan baku, keahlian penduduk Kampung Sanan dalam fermentasi kedelai juga menjadi kunci sukses industri tempe. Mereka mewarisi tradisi pembuatan tempe sejak zaman kolonial, dengan ragi alami yang memberikan cita rasa khas. Saya melakukan usaha ini hampir 7-8 tahun. Produksi sekarang 1,5 kintal. Harga kedelai sekarang hampir 12.000 per kilo. Dijualnya kemana? Ke Pasar Gadang, ke tetangga sekitar. Terus limbahnya untuk? Limbahnya di sini saya mayoritas ke ternak, Mas. Kebanyakan kedelai di sini impor. Kalau dukanya ya kedelai kalau naik gitu aja. Dolarnya naik pasti harga kedelai pasti naik. Sekarang lah ibaratnya masih normal lah. 12.000. Pengaruh harga kedelai naik untuk pengrajin tempe, konsumen nggak bisa naik. Untuk saat ini produsen tempe, kalau harganya kedelai naik pasti kacau, Mas. Nggak bisa stabil gitu loh. Harapannya ada stabilisasi dari pemerintah. Iya. Industri tempe di Kampung Sanan bukan hanya pekerjaan, tapi juga atraksi wisata. Anda bisa melihat langsung proses pembuatan tempe, dari pengolahan kedelai hingga tempe siap makan. Beberapa produsen tempe di sini bahkan punya rumah makan khas dengan hidangan tempe lezat. Kampung Sanan bukan hanya pusat industri tempe, tapi juga warisan budaya Kota Malang. Meski persaingan ketat, produsen tempe di Sanan terus berinovasi. Mereka tidak hanya menghasilkan tempe berkualitas tinggi, tapi juga beragam varian seperti keripik tempe sagu, stik mendol, dan lainnya. Semua ini berkat keahlian para produsen tempe di Kampung Sanan. Harapannya, sentra industri tempe ini akan tetap unggul di masa depan dan menjadi inspirasi bagi produsen tempe di seluruh Indonesia. Dari Kota Malang, Kidot Mayantara Media Group melaporkan.